mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Kenapa nggak kita support film yang bertemakan merah putih, membangkitkan nasionalisme, dan saya rasa sudah lama film-film ini tidak lahir kembali. Ini yang kita lihat unik. Kenapa? Ada peristiwa bersejarah. Dan yang paling penting ada versi human interest. Di mana anak muda Indonesia menantang keterbatasannya dan membuktikan bisa. Tapi juga lagu-lagu nasionalismenya bisa dianggap jadul. Karena ini berbeda dengan konteksnya mereka. Waktu itu memang specifically saya minta ini Teh Meli. Ternyata, terima kasih. Ini lagu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga membuat generasi muda kita tambah cinta Indonesia. Perasaannya yang pasti luar biasa banget karena ini pengalaman pertama ngisi soundtrack di film ya, soundtrack film, dan apalagi juga ini filmnya bukan film yang main-main gitu. Jadi benar-benar suatu kesempatan yang sangat harus aku syukurin, harus aku banggakan juga gitu, dan seneng banget sih bisa dipercayakan sama orang-orang hebat ini supaya aku bisa ngisi soundtracknya. Persiapan khusus ya yang pasti kalau sebelum recording kita harus jaga-jaga suara juga gitu kan. Aku jaga suara biar suaranya yang aku keluarkan yang bisa teman-teman dengar itu bisa nyampe feel-nya juga buat kalian semua yang mendengarkan gitu. Dan ya pokoknya persiapannya banyak banget lah. Menurut aku yang udah nonton filmnya itu, waktu aku nonton air mataku jatuh banget, beneran banjir air mata. Waktu itu kan aku nontonnya pertama kali itu belum, sebenarnya belum 100%, tapi udah sebanjir itu air matanya. Gimana kalau udah jadi gitu kan, dan gimana kalau kalian yang nonton udah jadi semuanya CGI-nya, wah bener-bener itu juga bisa membangkitkan rasa nasionalisme kalian juga gitu kan sebagai anak Indonesia. Hai Sobat 21, jangan lupa untuk nonton Kadet 1947 hanya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.